pagi, abang dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita kembali akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi kekuatan kita, sumber inspirasi kita dalam menjalani seluruh kehidupan kita dan menolong kita untuk dapat memahami seluruh kehidupan di sepanjang hari ini. Karena itu marilah sebelum mengawali tugas-tugas dan segala pekerjaan kita di sepanjang hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan marilah kita mengawalinya dengan doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Abang dan inang dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah di pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis pada Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sungguh indah firman ini, ajakan juru selamat untuk mengikuti Yesus, bagaimana kita setiap hari semakin menghayati, semakin memahami bagaimana arti mengikuti Yesus tengah-tengah kehidupan kita. Ajakan juru selamat adalah ajakan yang sungguh-sungguh menyejukkan hati kita sebelum mengawali tugas-tugas dan pekerjaan kita sepanjang hari itu. Kita diingatkan bahwa kita harus hidup dalam kerendahan hati. Kita hidup dalam kelemah lembutan dalam kehidupan kita. Karena itulah ajaran, itulah pesan yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada kita saat ini. Bila kita bercermin di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita justru berhadapan dengan sikap manusia yang sangat sinis, sikap manusia yang sangat mudah tersinggung, sikap manusia yang sangat mudah emosional, mudah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Tetapi sebagai murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus, kita diajak untuk selalu belajar dari apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, memikul kuk, menanggung segala beban yang kita hadapi dalam terang kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama. Mungkin saja tantangan kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari, apabila kita berbuat baik, bersikap lemah lembut, bersikap rendah hati, dunia ini mungkin sinis melihat kita dengan mengatakan kita adalah orang bodoh, orang yang tidak dapat mengatasi persoalan, orang yang hanya menerima apa adanya dengan sikap kebodohan yang tidak dapat memberikan harga diri, memberikan rasa bangga atas siapa kita. Dan ejekan-ejekan seperti itu sebagian akhirnya mempengaruhi orang akhirnya bertindak dengan melakukan sebuah sikap, sikap yang menunjukkan kekerasan, menunjukkan sikap sinis, menunjukkan sikap membenci, membalaskan kejahatan dengan kejahatan, ejekan dengan ejekan. Lalu kemudian itu akhirnya mengakar menjadi bagian kekerasan hidup manusia yang tidak pernah dapat diputus karena dipraktekkan berulang-ulang. Dan hal itu disampaikan sebagai sesuatu yang harus dihidupi oleh manusia yang hidup di tengah-tengah kerasnya kehidupan, bahwa kekerasan harus dibalas dengan kekerasan. Dan tentu ini akan mempengaruhi sikap orang-orang percaya. Karena itulah di pagi ini kita ingin dikoreksi oleh firman Tuhan, bahwa sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus, sebagai anak yang selalu setia dengan firman dan setia dalam panggilan kita, bahwa kita harus memikul kuk dan belajar pada Tuhan Yesus dalam kelemah lembutan dan dengan hati, jiwa kita akan mendapatkan ketenangan. Tentu inilah menjadi kerinduan kita bersama. Inilah menjadi sebuah visi kita bersama. Bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghadirkan damai, menghadirkan kelemah lembutan, kerendahan hati dalam setiap pergaulan hidup mereka. Apakah di rumah, apakah di tengah-tengah pekerjaan, dalam lingkungan hidup kita, dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita meniru apa yang diteladankan oleh Yesus, mempelajari apa yang telah diamanatkan oleh Yesus, apa yang telah diwariskan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang beriman. Marilah hari ini kita membangun sebuah kesadaran baru yang terus mempraktikkan kelemah lembutan, kerendahan hati dalam pergaulan kita. Marilah kita sembari terus belajar terhadap apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, yang menyediakan kasih, kebaikan di tengah-tengah seluruh kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan Yesus
menyertai dan memberkati kita untuk mempraktekkan itu di dalam kehidupan kita. Meskipun kuk yang kita tanggung itu sepertinya berat, tetapi itu akan membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada sebuah keteladanan hidup sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kita dalam mempraktikkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Ajar kami supaya kami belajar untuk apa yang diteladankan oleh Yesus. Sikap lemah lembut dan sikap rendah hati. Itulah yang membawa sebuah keadaan yang mampu untuk mengajar semua orang untuk bersama-sama dalam memperoleh keselamatan daripada Tuhan yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus melalui kematian-Nya. Ajar kami untuk tetap setia dalam Tuhan dan mempraktikkan apa yang Tuhan teladankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, sertai kami mempraktikkan itu di tengah-tengah kehidupan kami sepanjang hari ini. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.